Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan para kandidat cap dan juga cawapres untuk segera melaporkan harta kekayaan mereka. LHKPN ini penting karena memberi ruang lebih luas bagi KPK memverifikasi data kekayaan para calon pemimpin negeri. Persyaratan dan biasanya persyaratan itu selalu kita di depan untuk kemudian kita nanti melaporkan ke KPU. Jadi waktunya saya belum hafal, nanti saya cek dulu. Tetapi biaya pengalaman sebelumnya kita mengikuti jadwal yang dibuat oleh KPU. Jadwal mereka nanti kita lihat bahwa mereka sudah melaporkan dan itu menjadi bagian syarat untuk kemudian pencalonan.